Baru pasang malam, dah siap mapping. Hari ni patah terus. Jangan beli Shopee, kita ban. So hari ni kita nak pergi ke Jenda Baik. Harap hujan okey, tak hujan. Harapnya taklah teruk cuaca. Semoga selamat sampai. So hari ni kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah macam tu. Asalnya nak pergi ke Zuhaim Cafe, tapi tengok cuaca macam mendung ke. So kita pergi yang paling dekat lah. Paling dekat supaya sampai lah. Takut orang pergi jauh tak sampai. Ah. Ada yang terlanjak. Siapa? Ha?
Wah. Aduh, jam. Hujan pula, guys. Assalamualaikum. Ah, saya dengan brother ni. Ni dia punya kamera, saya try je. Kat sana nak masuk ni. Kita dekat mana ni? Kita dekat kereta sempah, hujan. Sebab terkandas lah. So, kita ada bawa biji ni. Banyak kan, bawa biasa nampak daripada sini je. Kita try out semua action kamera. Kerana pun ramai kak. Semua terkandas. Kita bagi balik kat owner dia lah. Okay. Okay guys, tu kita dengan Gigi ya. Gigi KTM. Ini kita nak pergi sebenarnya patutnya area Janda Baik lah atau Karak, tapi hujan. So dari sini ya. So tengok kepada macam mana. Kita akan sambung Pak Lem lah. Alright. Okey, anda lihat kan? No, okay. Dia patah kat dalam. Dia patah ni. So, kalau anda ingat saya pernah buat video tentang link pipe fail ni. Inilah antara fail dia. Dia patah. Sebab apa? Link pipe ni dia tergantung eh. Dia tergantung. Bila banyak hentakan dia akan ini lagi baik patah. Patutnya dia ada ni ikat kat sini. Tapi itulah dia. So kat sini anda boleh lihat lah sebenarnya. Apabila kita memakai limpat China ni, kualitinya tak berapa baik lah. Saya tak jadi, ini jadi kat motor kawan. So sekarang ni kita nak try lah test repair dia punya limpat macam mana. Okay, tengok ni. Dah boleh bergerak-gerak ni. So pada pengguna kat luar sana, saya suggest elakkanlah untuk memakai limpat daripada China. Sebab kita tak tahu material dia. Ini nampak ni. Dia nipis je ni. Sebab tu dia boleh patah. Dia patah dekat tempat welding. Ngam-ngam patah semua ni. Sekejap lagi kita nak check. Sekarang kita nak try buka dulu. So sekarang ni nak tak nak kita kena bawa kat motor ni. Cuma bawa slow-slow lah, tak boleh kat laju-laju. Sebab bunyi dia memang bising. Bunyi memang bising gila lah. Kita try dengar. Oh, tempat wedding tu. Kita try dengar bunyi dia. Campur terus. Memang bunyi kau. Memang macam nak meletup eh. Jadi sebab apa dia tak ada bom ke, dia tak ada apa-apa, dia straight je daripada engine. Sebab dia bunyi dia macam kereta kebal. So motor ni pun tak boleh nak press kuat-kuat, kena box biasa-biasa. Kalau tak nanti head ni boleh terbakar. Head ni boleh terbakar. So inilah dia kelemahan exhaust online yang beli daripada Shopee ke Lazada. So kalau nak beli depan ni, kita tengok-tengok dulu. Tapi saya suggest lah, seperti anda tengok kat video-video yang saya asal, belilah atau buatlah pipe custom, lebih baik dan lebih berkualiti. Okay, right. So kita nak pergi gerak dah. Jom. Oh, kita gerak. Ciao. Yang sebelumnya dah pakai apa kita. Okay guys, kita nak teruskan perjalanan. So kita nak pergi ke Zone Highway Cafe. Tapi tak boleh bawa laju sangat lah, sebab hujan lah. So kita bawa biasa-biasa. Residen lah. Oh, ada residen, ada rider down lah.
Okey lah. Harap-harap abang tu okey lah. So jalan licin lah. Kita memang tak boleh bawa laju. Nak bawa relax-relax. Bahaya. Lagi-lagi kawasan yang berbukit ni. Sebab itulah pemilihan tayar pun penting ya. Kalau kita tahu kita punya penggunaan motor macam mana, pilihan tayar tu penting lah. Jadi sebab macam kita dekat Malaysia ni cuaca hujan selalu, jadi jalan pun memang licin. Jadi kena hati-hatilah bawa. Takut tayar tak grip. Oh, banyak sangat accident lah. Banyak sangat accident, kena hati-hati bawah. Jalan karak ni itulah. Bila hujan memang jangan bawa laju. Sebab dia licin. So kalau nak kamu kalau anda semua naik dengan rakan-rakan, siapa yang nak cepat tu pergi je, bagi je. Jangan terikut kawan lah. Sebabnya kita tak tahulah apa yang bahaya di hadapan ni waktu jalan licin ni. Oh, saya sejuk je ni. Sebab tak pakai jaket. Pakai inner dengan t-shirt tu. Okay guys, kita dah nak balik lah Brother Zul Highway Cafe. Ni dia, toke dia Cik Zul. So kita nak ambil gambar. So kita ada 25, 200, 09, 39, RC 39. Boleh ambil gambar abang? Haa, boleh. Sekejap. Ambil gambar.
Okey. Dah selesai. Kita nak balik lah.